Di hari ini kami mau mencari pribadimu Tuhan, sebab engkau pribadi yang kami rindukan, sebab engkau pribadi yang rindu kami tinggikan. Inilah setiap kami Tuhan datang membawa pujian dan sembah kami. Inilah setiap kami ya Bapa, kami rindu menyenangkanmu pagi hari ini. Oh,
Satu kerinduan kami pagi hari ini Tuhan untuk menyembah-Mu. Dan biar pujian penyembahan yang kami naikkan boleh memberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta atas pujian kami dan lawat kami pagi hari ini. Syarah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan kita bersama, katakan sembah. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus
saat ini bersama, katakan sembah dan puji. Sembah dan puji duita kamu. Sembah dan puji duita kamu. Sembah dan puji duita kamu. Yesus Tuhan agamlah. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah kami, bukan hanya sebagai penolong, tapi kami tahu Tuhan Kau Raja segala Raja. Dan pagi hari ini Kau layak terima segala pujian penyembahan kami. Mari angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Oh,
Mari angkat suara lebih baik lagi bagi Tuhan. Biar kehadiran-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Bukan sekedar perasaan kami, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kemuliaan-Mu, keagungan-Mu memenuhi tempat ini. Pagi hari ini kami berjumpa dengan Sang Pribadi Yesus itu sendiri. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan.
dimuliakanlah dan ditinggikan Engkau di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus semua kita katakan bersama. Amin. Suara-suara yang paling meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kita boleh percaya, kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan menopang setiap langkah kaki kita. Amin. Kau yang percaya mari bersuka kita bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terkena, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Banyak kita percaya Tuhan selalu menopang dan tangan dan hidup kita. Boleh lambaikan tangan kita bersama. Kasih tos kiri kanan depan belakang. Katakan Yesus menopang. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Oh,
jika Tuhan dengan kekuatan-Mu kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku serahkan Tuhan baik siang. Dia ajaib, amin. Silakan saudaraku duduk kembali. Mari siapkan hati kita bersama untuk firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatimu Bapak Ibu Saudaraku berkata bersama, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Bagi jemaat-Mu saat
buat Engkau pada pagi hari ini Tuhan, yaitu hati kami Tuhan. Dan kami datang dengan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, hati yang siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami sangat percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan memerdekakan setiap kami, karena akan menjadi kebenaran di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mengurapi setiap hati dan pikiran kami, Engkau juga mengurapi hamba-Mu. Kami siap terima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom, di nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Beberapa tahun yang lalu saya ada sebuah tayangan iklan yang seorang artis yaitu mengatakan life is never flat. Ya, hidup ini tidak datar-datar, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, hantamannya kadang-kadang keras banget. Kita sih berdoa supaya Tuhan itu memberikan kepada kita hidup yang tanpa persoalan. Tetapi rasanya Tuhan susah untuk jawab doa yang kayak gitu. Karena persoalan itu justru Tuhan bisa pakai untuk mendewasakan kita. Beberapa minggu yang lalu saya diundang untuk melayani sebuah gereja di Kalimantan. Dan kemudian pada hari di mana saya harus berangkat, jadwal saya mepet banget. Jadi sebelum saya berangkat jamnya itu saya harus melayani sebuah persekutuan doa. Dan ketika saya tahu jamnya mepet, maka saya minta kepada istri saya, coba kamu hubungin salah seorang jemaat. Karena saya bersyukur saya dipercaya untuk melayani di Gereja Betani Jemaat Juanda di dekat airport. Maka jemaat kami banyak yang bekerja di airport. Saya minta kepada saya, tolong hubungin salah seorang jemaat di mana dia bekerja di sebuah perusahaan penerbangan di situ. Jadi istri saya BB ke dia, saya dan istri saya akan berangkat dengan flight jam 2. Tetapi saya baru selesai, dalam hitungan saya baru selesai persekutuan itu jam 12 siang. Nah, persekutuannya itu di daerah utara sana Bapak Ibu. Maka ketika saya harus pulang, jemput istri saya dan kemudian saya berangkat ke bandara, saya takut waktunya itu mepet. Yang kami minta adalah tolong kami dibantu untuk check-in terlebih dahulu, sehingga kami tidak perlu nguber-nguber waktunya. Nah, saya kasih nomor bookingnya dan kemudian udah di check-in-kan sama dia. Ketika kami sampai ke sana, waktunya memang udah mepet. Sampai di sana kemudian sudah disiapkan boarding pass-nya, tinggal saya masukkan tas saya ke bagasi. Dan kemudian dia mengatakan, saya akan antar Bapak Ibu masuk ke dalam. Saya mengatakan, enggak usah, cukup dengan boarding pass kami bisa masuk. Enggak, saya akan temenin, kita akan ngobrol. Maka saya dan istri saya berjalan didampingin sama petugas airline ini. Wah, kayak VIP betulan Bapak Ibu. Ya, jalan kemudian sampai kemudian dia mengatakan, sebentar saya cek ke teman saya. Jadi kita enggak perlu lihat papan pengumuman itu, enggak perlu saya. Enggak perlu dengarkan apa pengumumannya, karena dia yang terus telepon ke temannya. Ini pesawatnya terlambat atau on time? Boarding jam berapa? Dia tanya terus dan kemudian, tenang aja Pak, Bapak tidak mungkin ditinggal, ada saya kok.
Jadi kami ngobrol di situ dan kemudian ketika selesai, oke Pak, sekarang kita masuk ke ruang tunggu. Maka kami masuk ke ruang tunggu. Sampai di ruang tunggu, saya mengatakan, udah kamu tinggal aja, kamu kerja. Enggak, saya temenin Bapak Ibu. Maka kami ngobrol lagi. Dan kemudian dia datang kepada petugas yang melakukan, yang nyobek boarding pass itu, Surya. Dia datang ke sana, dia ngobrol sebentar, dan dia kembali lagi. Tunggu Pak, pesawatnya delay sebentar, oke. Dan kemudian tidak lama kemudian petugas yang bagian nyobain boarding pass itu datang kepada jemaat itu dan dia bisik-bisik. Maka dia mengatakan, Pak, Bu, ayo berdiri, kita masuk ke pesawat. Bapak Ibu saya nanya, biasanya kan diumumkan terlebih dahulu, penerbangan nomor ini masuk ke dalam pesawat. Maka semua berbondong-bondong ngantri, rebutan masuk ke dalam pesawat. Tapi ketika saya dipanggil, mari Pak, waktunya boarding. Loh kok tidak ada yang berdiri? Tidak ada yang pengumuman. Cuman kami berdua, jadi saya sama istri saya berdua dengan petugas penerbangan itu kami jalan masuk ke dalam pesawat. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam pesawat. Sampai kemudian ini Pak tempat duduknya dan kami duduk. Kemudian oke, sekarang dia ngomong sama temannya, oke yang lain boleh masuk. Jadi kami masuk ke dalam pesawat, itu pertama kali tidak perlu berdesak-desakan. Rasanya, wah hidup itu indah, saudara. Ya, mendapat perlakuan seperti itu, hidup indah banget. Kami tidak beli harga bisnis, kami cuma beli pesawat kursi-kursi ekonomi. Tapi perlakuannya kayak gitu, dan saya mengatakan thank you, kami sudah dibantu seperti ini Pak. Anytime Pak, kami saya bersyukur saya bisa membantu Bapak, selesai dan pulang. Nah, ketika hari Minggunya, saya selesai pelayanan di Kalimantan, mepet lagi. Jadi, ibadah selesai dan kemudian dengan jam penerbangan kami mepet, maka saya bilang pipi lagi ke teman sana, dia tanya gini, karena kan dia di Surabaya, kami bisa minta tolong sama dia. Dan sekarang kami nanya, tolong siapa yang kamu kenal di Banjar ini supaya kami bisa telepon minta tolong dia supaya bantu untuk check in terlebih dahulu. Dan jawabannya gini, jangan khawatir Pak, boarding pass sudah ada, Bapak tinggal datang ke airport. Oh hebat amat, saya bilang, boarding pass sudah ada. Maka kemudian kami datang ke bandara. Kami tunggu, dan ketika waktunya kali ini kami tidak bisa masuk ke pesawat sendirian, rame-rame dengan yang lain. Tetapi ketika saya lihat boarding pass-nya, yang agak menarik gini, nomornya kok nomor kecil. Ya. Dan kemudian ketika masuk, saya lihat tuh, yang depan ini kan bisnis. Jadi kami bayar tiket ekonomi, dan pulangnya kami duduk di kursi bisnis. Saya mengatakan gini sama Tuhan, hidup ini sungguh indah. Tapi persoalannya, life is never flat. Tidak selalu semuanya itu bakal menyenangkan buat kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan itu memberikan matahari bukan hanya kepada orang baik dok, sama orang jahat juga dikasih. Tuhan itu fair. Perhatikan, Alkitab mengatakan di dalam Matius 27 tadi ini, dikatakan dalam ayat ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang namanya hujan, angin dan banjir itu pasti datang. Ya. Seringkali kita berpikir bahwa, wah ini mungkin hukuman dari Tuhan. Nah, kenapa kita menghadapi yang namanya pencobaan? Kenapa kita menghadapi yang namanya persoalan? Karena selama kita hidup di dunia, yang namanya persoalan pasti datang. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-33, Yesus mengatakan gini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam terjemahan Amplified dikatakan bahwa di dalam dunia ini kamu akan menghadapi guncangan, pencobaan, frustasi, tetapi percayalah bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi selama kita ada di dunia, jangan berpikir yang terlalu negatif soal tentang segala pencobaan atau persoalan yang kita alami. Karena selama kita hidup, kita pasti punya persoalan. Kalau saudara datengin satu-satu deh, ya, gak usah ngomong orang yang di luar sana. Satu-satu di tempat ini, kamu punya gak persoalan hari ini? Saya yakin, paling tidak kita punya satu. Paling tidak. Tapi ada orang yang diberikan kasih karunia, ada beberapa persoalan dalam kehidupannya sekaligus. Tetapi itu bukan kemudian mengatakan, oh yang ini berarti orang jahat karena persoalannya banyak. Enggak.
selama di dunia, Tuhan mengatakan kamu akan menghadapi yang namanya guncangan-guncangan. Dan ketika kita menghadapi guncangan-guncangan, Alkitab itu mengajarkan kepada kita gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan mengatakan apa yang membuat kita bisa bertahan ketika kita menghadapi guncangan. Tuhan mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, Tuhan mengabarkan yang kayak gini, ini orang bijak. Karena dia tahu yang namanya guncangan pasti terjadi. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan kehidupan kita, maka ketika terjadi guncangan, habislah kita. Alkitab mengatakan, maka dia akan rubuh dan hebat kerusakannya. Persoalan yang sering kali kita hadapi itu bukan kuatnya guncangan, tetapi kita tidak belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, yang sederhananya saja begini, bahwa ketika kita ada di jalan raya, kita lagi mengemudi, ada enggak potensi kita mengalami kecelakaan? Ada. Kadang-kadang bukan karena kita tidak hati-hati, tetapi karena orang lain tidak hati-hati. Ada orang yang sudah mengemudi dengan baik, dia ada di jalur yang benar, tidak lewat bahu jalan, ya. Tidak pernah nyalip siksak, semuanya diatur sama dia. Tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang mabuk dan kemudian orang yang tidak bisa mengemudi dengan benar, habis juga. Kayak pernah ada sebuah berita di koran, ada satu keluarga Indonesia yang lagi ke Amerika untuk menghadiri wisuda anaknya. Mereka sudah jalan di jalur yang benar, tetapi tiba-tiba dari sono, dari arah berlawanan, ada orang yang mengemudi dalam keadaan mabuk. Dengan kencang dan pada akhirnya tabrakan frontal. Yang namanya papanya meninggal. Mertuanya meninggal. Jadi ada beberapa yang meninggal. Kalau ditanya, loh kok bisa terjadi seperti itu? Tuhan mengatakan, selama di dunia, engkau akan mengalami yang namanya guncangan. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika guncangan itu terjadi, guncangan itu tidak akan bisa merubuhkan kehidupan kita kalau kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang-orang yang sudah mendengar saja, itu masih punya potensi hidupnya rubuh. Apalagi orang-orang yang tidak pernah mendengar. Mereka berpikir mereka tidak perlu Tuhan. Mereka berpikir aku punya uang, aku punya segalanya, aku bisa menghadapi kehidupan ini. Tidak bisa. Setiap orang butuh Tuhan. Amin. Kalau dia tidak punya persoalan dengan keuangannya, bukan berarti dia tidak perlu Tuhan. Karena persoalan bukan hanya persoalan keuangan. Ada orang-orang yang tidak pernah punya persoalan dengan keuangan. Sampai kita sering mengatakan duit rainek serine. Ya. Tapi apakah kemudian tidak bisa punya persoalan yang lain? Dia bisa punya persoalan yang lain. Saya punya seorang teman. Lebih tepatnya dia customer. Ya. Perusahaan di mana dia miliknya dia itu mendatangkan banyak barang dan saya mengurus barang-barangnya dia. Dan kantornya dia dari Jakarta. Tetapi dia sering kali ke Surabaya. Jadi kalau ke Surabaya itu bisa seminggu, dua minggu. Dan dia tinggal di sebuah hotel. Long stay di hotel. Hotelnya itu di jalan utama. Ya, hotel berbintang. Ya, kemudian ketika dia long stay, beberapa kali saya dipanggil untuk berjumpa dengan dia. Dan ketika saya datang ke hotelnya dia, yang saya heran, nomor kamarnya terus sama. Bahkan ketika melihat di dalam kamarnya ada alat fitnessnya, saya mikir ini jangan-jangan kamarnya dibeli sama dia. Kok kamarnya gak pernah pindah? Dan di dalamnya ada peralatan pribadinya dia. Kalau cuma sekedar punya pakaian, pakaian bisa pindah-pindah, alat fitness gimana caranya bawa, saudara? Saya bilang, wah hebat. Belum lagi kemudian di basement itu ada dua mobilnya dia.
Jadi dia gonta-ganti mobilnya. Padahal dia kantornya di Jakarta. Saya mikir, kalau kamu yang punya kegiatan rutin di Surabaya, kenapa enggak ngontrak atau beli rumah di Surabaya? Enggak, long stay di hotel. Bahkan ketika suatu saat dia ngobrol sama saya, dia mengatakan gini, suami saya itu sukanya karaoke, Pak Yuri. Oh iya, kadang-kadang kalau saya dia lagi dia di Jakarta, saya di Surabaya, kami lagi kangen, dia telepon ngobrol, dan dia nyanyi. Saya disuruh dengerin suami saya nyanyi. Sampai suatu saat karena dia sukanya karaoke, dia punya langganan karaoke, maka dia datang ke tempat karaoke, dibeli karaokenya. Jadi bukan beli alat karaokenya, yang namanya tempat karaokenya, dibeli sama dia. Dan dia cerita, kalau rekening suami saya, duitnya tinggal 1 miliar, dia udah bingung. Saya mikir, loh kalau saya, rekening saya jadi 1 miliar, saya bingung, kok banyak? Dia menjadi satu miliar, dia bingung, bisa bayangin? Nggak pernah punya persoalan sama duit. Tapi yang namanya rumah tangganya, yang namanya dia telepon sama saya, ya dia telepon dan nangis, dan dia mengatakan, Pak, hidup ini berat. Saya mikir, lo beratnya di mana, Bu? Oh, duitmu banyak. Nggak. Rasanya hubungan suami istri sudah nggak indah lagi. Ada terjadi gesekan-gesekan yang sangat kuat. Setiap orang ketika di bumi ini, dia masih hidup, dia bakal punya persoalan. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa yang namanya persoalan itu pasti, apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengatakan bahwa yang namanya guncangan, frustasi itu pasti ada. Tapi Tuhan mengingatkan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi yang kita harus lakukan ketika kita tahu kita ada hidup di dunia dan kita pasti menghadapi guncangan-guncangan dalam kehidupan, ketika kita mendengar perkataannya, tidak ada cara yang lain kecuali kita hidup di dalam perkataannya. Percaya kepada perkataannya. Seringkali kita tidak bisa mengerti, bahkan seringkali kita mengatakan, Pak, firmannya Tuhan itu tidak gampang, Pak. Lo memang tidak ada kejadian sampai wahyu, tidak ada yang namanya firman Tuhan yang mudah. Semuanya sulit, tetapi Tuhan menjanjikan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, orang ini bijak. Karena apa? Karena ketika hujan, angin, dan banjir datang melanda kehidupannya, rumah ini tidak roboh, tetap berdiri tegak. Hari ini, ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kemudian kita melakukannya, Tuhan jamin bahwa yang namanya pencobaan tidak akan pernah merubuhkan kehidupan kita. Amin. Apapun itu, ada orang yang berpikir, Pak, utangku banyak. Saya mengatakan, loh, ngomong jangan ngomong hutang. Tuhan itu punya perbendaharaan yang no limit. Bahkan Alkitab mengatakan emas yang kita agung-agungkan, yang kita pakai, yang beli harganya mahal banget, itu di sana cuma jadi jalan, jadi aspalnya kerajaan surga. Apa artinya duit kalau kita nanya sama Tuhan, Tuhan sanggup memberikan kepada kita? Satu hal yang kita harus percayai, bahwa ketika dia mengatakannya, kita harus percaya bahwa itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Coba kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat ke-35 sampai dengan ayat ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat ke-35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?
Bapak Ibu, kita melihat di sini kisah tentang murid-murid bersama dengan Yesus. Yesus yang memerintahkan kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Yesus yang punya inisiatif, Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka, bukan cuma memerintahkan kamu bertolak ke seberang, marilah kita. Yesus bersama-sama dengan muridnya, kita semua akan bertolak ke seberang. Ini perintahnya Yesus. Dan ketika mereka sedang ada di dalam kehendak dan perintahnya Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Seringkali kita berpikir ketika kita hidup benar, kita pasti tidak punya persoalan. Tidak ada ayatnya itu. Ketika kita berpikir seperti itu, saya yakin kita bakal kecewa. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan yang seperti itu. Tuhan tidak pernah berfirman yang seperti itu. Tuhan mengatakan justru ketika kita sedang mengalami guncangan yang hebat itu, di dalam Mazmur pasal 37 ayat kelima Tuhan mengatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Ketika kita sedang menghadapi guncangan-guncangan seperti itu, bisa enggak kita percaya bahwa dia bersama-sama dengan kita? Bahwa dia pasti akan memberikan kepada kita kemenangan. Bahwa dia pasti akan bela kita. Tapi seringkali kita tidak berbeda. Sama, beda-beda tipis dengan murid-murid Yesus. Bisa dibayangkan, murid-murid Yesus ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selalu melihat, mengalami yang namanya mujizat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka itu sanggup melakukan segala perkara. Ketika guncangan terjadi, apa yang mereka lakukan? Mereka datangin Yesus berteriak-teriak, apakah engkau tidak peduli kalau kita ini binasa? Nyakitin enggak ngomong kayak gitu, saudara? Kalau ada anak datang sama orang tuanya dan mengatakan, apakah papa dan mama enggak peduli kalau kita binasa? Wah, papa mamanya nangis, saudara. Karena apa? Papa mama ada di dunia ini untuk jadi orang tua yang baik buat anak-anak. Orang tua akan bertanggung jawab buat setiap anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Lah murid-murid ini datang kepada Yesus dan mengatakan, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Ketika guncangan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kami ini takut. Kami ini pasti binasa. Tuhan mengatakan, ketika engkau mendengar perkataanku dan engkau melakukannya, maka lihat, aku pasti akan bertindak. Yang kita harus belajar pada pagi hari ini, Tuhan itu pasti bertindak. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Dia akan pegang tangan kita, dia akan menyertai kita. Tapi banyak kita ini khawatir dengan kehidupan. Ya, Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan segalanya. Ya, seringkali kita khawatir akan banyak hal. Tetapi Tuhan mengatakan, pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak pernah menabur, mereka tidak pernah menanam, tapi mereka dipelihara. Hari ini, kita lebih berharga daripada setiap burung-burung di udara. Apa sih yang Tuhan mau katakan? Tuhan mau kita itu mengalihkan pandangan kita, bukan lagi kepada persoalannya, tapi pandanglah kepada Dia yang akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Dia yang mengatakan janjinya, dan Dia juga yang akan memberikan kepada kita penggenapan atas setiap apa yang Dia janjikan. Saya seringkali mengatakan gini, persoalan anak-anak Tuhan itu cuma satu, dan itu besar banget. Yaitu apa? Kita itu tidak percaya sama Tuhan. Ada seorang seorang petualang. Suatu saat ketika dia lagi sedang berpetualang naik ke atas sebuah gunung, dan tiba-tiba dia kepleset, saudara, dan jatuh ke dalam jurang. Dan kemudian ketika dia jatuh ke dalam jurang, cuacanya pada saat itu gelap sekali, malam, dia tidak bisa lihat apa-apa, tetapi tangannya bisa meraih sebuah dahan pohon, dan dia mulai tergantung-gantung, ya. Dan dia mikir gini, mati aku sudah, ya, tidak ada jalan keluar. Dan kemudian dia berdoa. Ya, dia ingat sama Tuhannya. Dia berdoa, Tuhan,
tolong Tuhan, aku percaya. Ini loh sering, yang sering kali dikatakan oleh anak-anak Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Nyanyinya pinter. Percaya Tuhan, oh Tuhan sanggup tolong aku. Tolong aku sekarang Tuhan. Dan kemudian sayup-sayup dia mendengar suara Tuhan. Aku di sini. Wah, di sini. Oh, puji Tuhan. Tolong aku Tuhan, Tuhan, tolong aku supaya aku tidak jatuh dan mati. Dan Tuhan mengatakan, "Kamu percaya sama aku?" Oh, dia mengatakan, "Percaya, percaya Tuhan." Oke, kalau kamu percaya sama aku, lepaskan dahan pohonnya. Dia diam. Ah, yang benar. Peganganku cuma ini. Dan dia ngomong, "Tuhan, aku percaya loh kamu sanggup tolong aku." Iya. Aku Tuhan. Dan aku sanggup tolong kamu sekarang. Kalau kamu percaya sama aku, lepaskan pegangan dahanmu itu. Dia diam dan langsung, tolong, tolong. Dia mikirnya Tuhan yang mana sih? Kok Tuhan yang rasanya tidak jawab pertanyaanku dengan jawaban yang aku mau? Sama seperti Naaman. Ketika dia sakit kusta dan dia tahu ada seorang nabi yang sanggup sembuhkan dia, dia datang dan dia berpikir bahwa ketika dia datang kepada nabinya, nabinya akan menggerak-gerakkan tangan di atas kepalanya dan dia akan sembuh. Dia sudah berpikir bagaimana caranya dia akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara seperti yang kita mau. Petualang ini berpikir, kalau aku kemudian ditolong Tuhan, mungkin ada orang di atas sana yang dengar dan tarik aku naik ke atas. Tapi ketika Tuhan jawabannya berbeda, lepaskan sekarang dahan pohon itu. Ah Tuhan, kalau tak lepaskan kan aku mati. Dan setelah itu silent. Nggak ada apa-apa. Dia diam aja pegang dan dia berdoa supaya dia bisa sampai pagi dia bisa lihat. Dan kemudian setelah dia menunggu dan dia merasa daun mulai tidak kuat, matahari mulai muncul. Dan ketika matahari mulai muncul dan dia melihat keadaan sekitarnya, dan kemudian dia lihat ke bawah, dia cuma beberapa senti dari dasar tanah. Saya mau nanya, seandainya ketika masih gelap tadi itu dan Tuhan ngomong, kalau kamu percaya sama aku, lepaskan dahan itu, dia perlu tidak berpegangan sepanjang malam? Persoalannya apa? Persoalannya kita mengatakan kita percaya, tetapi pada kenyataannya kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan sederhana sekali Mazmur 37 ayat 5 tadi itu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan. Percaya kepadanya. Dan yang terakhir, dan ia akan bertindak. Seringkali yang kita minta Tuhan, gak pakai yang satu dua tadi itu loh. Gak pakai menyerahkan, gak pakai percaya, tapi bertindak. Tuhan ngomong, sorry, itu adalah sesuatu yang harus dilewati. Saya percaya kita membaca di dalam banyak kejadian, di dalam firman Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dan ia melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh bertindak. Contoh yang paling sederhana, ketika Daud harus berhadapan dengan Goliat. Saya mau nanya sama saudara, ya, seberapa besar pun saudara, seberapa pun tinggi saudara yang hari ini ada di gereja ini, Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau dikalkulasi, tingginya sekitar 2,9 meter. Ya. Saya punya anak yang tingginya 1,9. Ya. Bagi saya, orang Indonesia, 1,9 tinggi banget. Yao Ming, ya, saya tahu pebasket itu Yao Ming tingginya 2,1. Saudara. Kita sering kali lihat, wah tinggi banget. Ketika saya datang ke Museum Lilin di Hong Kong itu ada patung lilinnya Yao Ming. Saudara. Dia lagi masukin bola gitu. Ketika saya berdiri di pinggir, tinggi banget Yao Ming ini. Tapi dia cuma 2,1 kok. Tapi Goliat ini tingginya 2,9. Biar bayangin, 80 cm lebih tinggi daripada Yao Ming. Jangankan kemudian kita pedang-pedangan sama Goliat. Ngeliat aja udah takut kok. Tinggi amat. Gimana caranya ngalahin? Tapi perhatikan, seorang Daud yang mungkin tingginya enggak lebih tinggi dari saya mungkin. Karena Alkitab mencatat dia ini ketika Samuel datang untuk mengurapi raja yang baru, dia ini tidak dihitung
sama ayahnya, sama keluarganya. Karena apa? Dia tidak tinggi, dia tidak gagah kayak kakak-kakaknya. Tapi ketika dia berhadapan dengan persoalan yang sebesar itu, Alkitab mencatat sangat jelas bahwa dia tahu peperangan ini bukan punyanya dia. Peperangan ini punyanya Tuhan. Maka dia mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Berarti dia mengatakan, kalau harus maju, bukan Daud yang maju, tapi ada Allah yang perkasa. Dia serahkan betul-betul, Tuhan, ngadepin yang kayak gini sulit. Jangan kena aku, yang namanya Saul, kakak-kakakku yang punya latihan perang, punya senjata, mereka tidak sanggup. Tapi kalau aku harus menghadapi dia, aku tahu aku tidak sendirian. Menyerahkan hidup, percaya sungguh-sungguh, dan perhatikan, Tuhan bertindak. Caranya gimana? Saudara bisa bayangin tidak? Yang namanya probabilitas, ya, yang namanya ilmu probabilitas. Yang namanya kita misalnya ada juara lomba dart, ya, ngelemparkan ini. Ketika dia ngelemparkan, probabilitasnya akan ada. Mungkin ada angin, ya, atau mungkin gerakan tangannya, ototnya melemah. Ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap apakah ini akan tepat kepada sasaran atau tidak. Daud ini tidak kemudian luput, ambil lagi. Luput. Kalau sampai 3 kali luput, Goliat sudah di depannya, dia ditung habis, ya. Jadi Daud cuma punya 1 kali kesempatan. Saudara bisa bayangkan, tidak boleh luput, tidak boleh ada kesalahan. Dan saya percaya, hanya Tuhan yang tidak bisa luput dan tidak pernah bikin kesalahan. Amin. Saudara bisa bayangkan, kalau Daud yang kemudian melakukan umban itu, tidak akan pernah bisa berhasil. Tetapi ketika dia menyerahkan ini kepada Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan, tindakan Tuhan adalah apa? Ketika dia mengumban sekali itu, pas kena di dahi, saat itu tumbanglah Goliat. Hari ini saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sedang di dalam guncangan-guncangan. Hanya ada satu yang membuat saudara bertahan, yaitu ketika engkau mendengar firman Tuhan dan engkau melakukannya. Ketika kita di dalam pesawat dan kita duduk di dalam kursi emergency exit, ya, setiap kali, tidak pernah lewat, pramugari selalu mengatakan, Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu kan duduk di kursi emergency exit, ini ada kartu petunjuk, kalau terjadi apa-apa, baca buku petunjuk ini dan lakukan, jangan terlalu kreatif, jangan berimprovisasi, lakukan dengan tepat, maka engkau akan selamat. Demikian juga dengan firman Tuhan, ketika kita di dalam guncangan-guncangan, Tuhan mengatakan, ini firman Tuhan, ini petunjuknya, ini manual booknya. Ketika engkau melakukan dengan tepat, maka engkau akan selamat. Amin. Tuhan jamin bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya, maka kita pasti akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dudukkan kepala saudara. Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, kalau kita minta supaya guncangannya tidak terjadi, Tuhan tidak bisa lakukan itu. Tapi kalau kita minta pada pagi hari ini kemampuan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan berikan. Karena dia janji, aku akan berikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong saudara menghadapi yang namanya guncangan-guncangan itu. Dan ketika kita melakukan dengan tepat apa yang Tuhan firmankan kepada kita, Tuhan janji dia akan bertindak. Dan kita akan melihat pertolongannya yang ajaib. Mari pujikan bersama-sama dengan kami. Ku rindu setiap waktu hidupi Yes.
menjadi kerinduan setiap kita. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, katakan Dia berkuasa atas hidup saudara. Engkaulah Raja sama-sama Bapak Ibu. Bapa, inilah yang menjadi kerinduan kami. Setiap waktu menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk mendengar. Dan saat ini berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Kami percaya Engkau sudah memberikan Roh-Mu kepada kami untuk membuat kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu ketika guncangan terjadi dan kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami melihat Tuhan bertindak dengan caranya yang ajaib. Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Tuhan punya cara-cara yang luar biasa. Bahkan Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Dengan iman kami, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja Tuhan di tengah-tengah guncangan hidup kami. Hari ini kami katakan, kami percaya kepada Tuhan. Kami bukan orang-orang bodoh Tuhan, kami termasuk bilangan orang-orang bijak. Karena kami sedang membangun rumah kehidupan kami di atas batu. Sehingga ketika hujan, angin dan banjir datang dan melanda rumah kehidupan kami, kami percaya rumah kehidupan kami tidak akan digoncangkan. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini, kebenaran yang kami renungkan, kami pun akan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat dan buka kedua tangan kita. Bapa takai harana matu, Bapa takai ala masyid. Oh ria ramana mata, pakai ramana matu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama berkata amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.